Jika video ini tembus target, kita bakalan giveaway nih. 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang. 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang. 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan juga komen yang di prepare kalian di bawah ya, hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung. Enjoy. Oke guys, welcome back with me dengan gue Andre Purba lagi. Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial top lagi. Dan tentunya tempat ini bisa pakai pulsa al operator, teman-teman. Nah, jadi di sini lagi ada bonus top nih guys. Nah, bonus topnya apa bang? Ini dia teman-teman. Nah, di sini ada motorbike dan cukup top 70 diamond saja kalian sudah bisa mendapatkan ini. Dan juga di sini ada emote techno base dan juga ada Lord Crate Box Flame Draco, teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita dapat 6 ya. Dan juga ada box di sini teman-teman, BPS 3 crate ya. Nah, di sini kalian bisa dapat token bundle ya. Wih, bundle-nya keren banget cuy. Ada animasi-animasinya gitu ya. Wih, bisa customize juga nih. Widih. Tuh, kalian bisa tuh bisa customize cuy. Jadi kita akan top aja langsung teman-teman. Dan ini dia, kita cukup membutuhkan 280 diamond ya. Top up 280 diamond sudah bisa mendapatkan semuanya. Jadi untuk kalian yang nggak punya diamond, dan kalian bisa langsung aja komentar edit kalian di komentar supaya gue bisa kirimkan dan tembuskan target kita. Share juga sebanyak mungkin teman-temannya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video dari gue. Oke, dan kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang gue udah di tampilan handphone gue kalian bisa lihat ini. Dan langkah berikutnya yang harus kalian lakukan itu, kalian wajib dulu daftar akun kalian pakai link deskripsi video ini, atau langsung aja buka di Google ya. Nah, jadi gue akan buka Google dulu teman-teman. Ini dia, kita buka Google bersama-sama ya. Ini dia. Oke, udah. Di kolom pencarian ini teman-teman, kalian ketik itu itemku teman-teman. Itemku.com seperti ini teman-teman. Dan akan langsung muncul ini. Dan ini tempatnya murah banget, dan produk game semuanya ada teman-teman. Kita buka. Nah, ini dia. Widih. Kalau kalian daftar akun itu, kalau pakai link deskripsi itu, langsung akan diarahkan ya teman-teman ke daftar akunnya. Dan ini terpercaya banget, itemku ini sudah terpercaya banget teman-teman ya. Ini kenapa lagi di itemku Malaysia coy. Kita beralih teman-teman ke IDR. Oke, sekarang kita sudah ada di itemku Indonesia kalian misalnya ini. Dan kalian bisa langsung download aja di Play Store mungkin, ada juga aplikasinya. Dan langsung buka di Google juga bisa, karena gue lebih suka pakai Google. Gue pakai di Google teman-teman. Oke, di sini kita review sebentar untuk aplikasi itemku. Nah, di sini kalian bisa beli game mobile, game PC, streaming aplikasi, kode phone, kalian bisa juga isi pulsa di sini, aplikasi dan konsol game. Nah, ini dia ada mobile game, PC game, streaming aplikasi, kode voucher, pulsa teman-teman, dan juga konsol game ya. Oke, karena di sini tutorial Free Fire, kita akan top up karena Free Fire-nya. Di sini ada tombol pencarian teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat ini, kita tekan. Kita di sini tekan aja Garena teman-teman. Kita ketik Garena Free Fire ya. Seperti ini teman-teman. Dan akan langsung muncul di kategori di sini ada Garena Free Fire dan juga ada Garena Free Fire Max teman-teman. Nah, di sini bebas ya, yang mana juga bisa. Kita akan pilih Garena Free Fire biasa aja. Oke, ini dia teman-teman. Dan ada dua pilihan nantinya. Ini dia, ada top up dan kalian bisa juga beli item kayak baju Budi 01 Gaming ya. Kita tekan aja top up. Oke, kita tunggu teman-teman. Ini dia, widih produk-produknya. Nah, tadi kita cukup top up 280 diamond udah bisa teman-teman. Kita akan top up sekitar 140 diamond aja kali ya teman-teman. Oke, kita ketik aja di pencarian ini 140 diamond seperti ini, lalu kita tekan 140 diamond. Nah, kalau misalnya ini akan langsung dibawa ke 140 diamondnya. Dan kalau misalnya di sini teman-teman, 140 diamond di sini murah banget, ada 18.500 coy. Widih, gila nggak sih guys, murah banget kan. Kalau di tempat itu udah 20.000 anjir. Kalian bisa juga beli di sini dan jual lagi ke teman-teman kalian gitu ya, ke bocil-bocil alok gitu. Nah, di sini ada 18.800 dan juga 18.600, 18.200 juga ada cuy. Widih, ini dia jual rugi apa jual murah, gimana sih ini. Ada juga nih 17.800 teman-teman, murah banget anjir. Jadi ini mantap banget ya, pokoknya yang paling murah 17.000-an tadi teman-teman ya. Kalian bisa juga cek yang lainnya. Nah, dan kalau kalian benar-benar ingin membeli diamond Free Fire di sini, usahakan itu ada garansi seperti teman-teman, yaitu 10 menit kirim. Nah, artinya itu supaya diamond kalian langsung masuk. Pas kalian bayar di situ, diamond langsung masuk teman-teman. Oke, nah, dan kita akan langsung melakukan pembelian diamond Free Fire di sini teman-teman. Dan kita tekan aja salah satu diamond yang ingin kita beli. Nah, gua akan beli yang 17.800 ini karena yang paling murah tentunya, dan paling murah lah. Kita tekan aja seperti ini. Oke, nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat ini, dan di bawah itu ada tombol beli teman-teman. Di tombol beli, oke, di tombol beli ini kalian ketik itu ID Free Fire kalian. Cukup ID Free Fire ya teman-teman, jangan masukkan email atau password gitu, cukup ID Free Fire. Oke, di sini gua akan masukin ID Free Fire gua teman-teman. Nah, ID Free Fire gua tuh 41036 36 ya 3698 seperti ini.
dan 39. Dan kalian bisa langsung aja teman-teman, langsung add di prepare gue. Kalau kalian pengen mabar dengan gue, kita bisa main bareng ya kan, naikin rank bareng gitu. Dan di sini ada catatan untuk penjual, yaitu langsung proses ya min. Nah oke, setelah seperti ini kalian bisa beli berapa, ada 2, 3, mau berapa deh, pokoknya bebas teman-teman. Dan di sini ada dua pilihan teman-teman, yaitu troli dan beli langsung. Biasanya gue ke troli dulu ya teman-teman. Nah gue tekan troli di sini dan kita tunggu, dan di sini akan langsung muncul dan kita tekan lihat. Oke, kita tekan lihat seperti ini dan kita langsung ke bawah ke troli belanja. Kita pilih semua di sini, hapus checklistnya, lalu kita checklist diamond yang tadi ini dia, lalu kita tekan beli di bawah sudut kanan bawah yang paling bawah teman-teman. Kalian bisa lihat ada tombol belinya, kalian tekan tombol beli. Oke, kita akan dibawa ke arahkan ke pembayaran gitu. Oke, di sini kita masuk ke metode pembayaran di itemku. Dan metode pembayaran di itemku itu banyak banget, ada pulsa dan juga Dana, ShopeePay, bank transfer, virtual account Indomaret dan Alfamart. Kalian bisa langsung cobain aja nantinya teman-teman. Dan di sini kalian bisa ini profil game langsung aja ketahuan ya teman-teman. Username akun kita langsung ketahuan nih, MS Andre katanya. Oke, di sini kita tekan lihat semua di metode pembayarannya. Oke, kita tekan. Kita cek metode pembayaran di itemku ini. Dan di sini banyak banget, ada Dana Saldo, OPPO, ShopeePay, GoPay. Kalian bisa juga bayar pakai link aja, dan juga kalian bisa bayar pakai kredit debit teman-teman ya. Dan ada transfer virtual account, kalau misalnya ini ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, Maybank, bank lainnya. Dan bisa juga bayar pakai Indomaret dan Alfamart. Dan tentunya kalian bisa cicil juga teman-teman. Dan kalian pasti bertanya-tanya, bang gimana bayar pakai pulsanya? Nah untuk pembayaran pakai pulsa itu teman-teman, itu wajib minimal itu kalian beli itu sekitar 355 diamond, sekitar 40 ribuan ya. Jadi wajib kalian beli itu untuk pembayaran pakai pulsa. Kalau 140 diamond belum bisa pakai pulsa teman-teman. Gak apa-apa sih ya kan. Ini juga banyak metode bayarnya, kalian bisa bayar pakai Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, link aja ya. Oke, dan di sini gua sarankan kalian kalau nggak punya dompet digital seperti Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, link aja, kalian bisa bayar pakai Indomaret dan Alfamart. Karena Indomaret sama Alfamart ini teman-teman udah banyak banget di seluruh Indonesia ya. Jadi di sini gua akan coba pakai Alfamart dan Indomaret teman-teman. Gua akan pakai Alfamart aja karena Alfamart itu lebih banyak di daerah gua gitu. Di daerah kalian lebih banyak apa teman-teman? Oke, nah langkah berikutnya di sini kita tekan pilih metode pembayarannya. Kalian cukup checklist salah satunya, kalian cukup checklist misalnya nih, gue checklist Indomaret nih, checklist, lalu tekan pilih pembayaran di bawah, lalu gue checklist Alfamart, gue pilih pembayaran di bawah teman-teman. Ayo kita bareng-bareng tekan pilih pembayarannya seperti ini, dan kita langsung ke bawah teman-teman, scroll ke bawah. Di sini ada layanan premium, kita hapus saja karena ini akan menambah harga pembelian kita gitu. Oke, di sini kita langsung tekan bayar di bawah, sudutkan bawah kita bayar. Oke, tunggu prosesnya teman-teman, dan kalian bisa lihat ini, dan ini dia kode pembayaran kita ke Alfamartnya. Dan cara bayar gampang banget, ini ada cara bayarnya, kalian tekan aja, dan ini dia unduh info pembayaran untuk menyimpan detail pembayaran Anda. Dan kalian datang ke Alfamart terdekat kalian dan kalian bilang aja nih teman-teman, mau bayar itemku gitu. Dan kalian kasih lihat aja ini teman-teman, kode pembayaran ini, screenshot ini, mungkin kalian kasih aja mau bayar ini kak, bilang aja kayak gitu ke Alfamartnya. Nanti akan langsung diproses secara otomatis dan transaksi kalian otomatis sukses, dan diamond kalian akan secara otomatis sukses ke akun kalian gitu. Jadi gampang banget teman-teman. Kalau kalian belum paham bisa komentar di bawah ya. Oke, kita unduh info pembayarannya, kita unduh aja, atau kalian bisa screenshot ya. Gua screenshot mungkin teman-teman, screenshot aja ya. Oke, gua akan ke Indomaret teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi nah gua akan nanti akan ke Indomaretnya teman-teman, dan gua akan langsung bawa dia prepare. Dan caranya seperti itu gampang banget, karena ke Alfamart Indomaret itu cara videonya susah banget ya. Jadi gua enggak akan merekam teman-teman, mungkin nanti kalau banyak yang nonton, banyak yang minta cara-caranya untuk divideokan, nanti gua akan videokan teman-teman. Jadi begitulah dia cara top di itemku pakai Alfamart, dan tentunya yang paling murah dan aman terpercaya. Kalau kalian punya pertanyaan langsung komentar di bawah, nanti gua akan jawab satu per satu. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya dan share sebanyak mungkin, dan juga komen yang diberikan di bawah untuk mendapatkan giveaway dari Andre Purba. Oke, jadi video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Bye bye.